dengan Resurgence. Ya, jangan lupa untuk like dan juga share untuk menunjukkan support anda kepada tim-tim favorite right. anda. Kita dapat tengok Kimi. Untuk Shopee Bosku telah pun mengeluarkan Kimi dan juga Esmeralda. Ya, Esmeralda. Okey, minggu lepas kita tengok Esmeralda Solus beraksi. So kali ini Solus mungkin takkan bermain Esmeralda. Dia dah mengeluarkan terus Esmeralda daripada game. Dan Gashen telah pun dikeluarkan oleh Resurgence, hero yang baik. Mempunyai burst damage yang tinggi. Harith, seperti yang kita tahu semalam, mempunyai capability untuk push turret dengan cepat untuk orang perempuan. Bukan saja suka untuk ditangani waktu team fight, tapi apabila dia menggunakan ulti untuk melakukan push juga sangat-sangat pantas dilakukan. Ya, tepat sekali kita nak lihat apakah draft Shopee Bosco ping yang pertama. Agak-agak Grok masih lagi ada. Rasanya Grok. Xbox yang akan diutamakan. So, Resurgence boleh saja mengambil Grok, boleh saja mengambil Kajar di sini Karakuri. Ya. Yep. Chow juga ada jika mereka ingin mengambilnya, tapi kebiasaannya Grok dan juga Kajar yang akan diutamakan jika nak dibandingkan dengan Chow. Ya. Namun itu semuanya bergantung kepada apa strategi dan juga line up draft yang ingin dibawakan oleh team Resurgence. Ya, betul, tepat sekali. Kita tengok sekarang ini adakah Kajar betul Kajar dan juga Chow. Kajar. Wow, berikan fokus yang sangat tinggi untuk melakukan pick off di sini. Ya, ni nak cari hero yang selalu berseorangan. Boleh dikatakan sangat berbahaya dengan adanya Kajar dan juga Cho di sini. Dan kita nak tengok Shopee Bosco nak counter pick apa ni. Akai merupakan salah satu counter pick yang bagus buat masa sekarang. Tapi sekarang ni terlepas kepada team Bosco. Ya. Kerana buat masa ni Resurgence tidak mempunyai full tank yang boleh berada di front line. Ya. Kajar boleh, ya, tapi dia mencuri saja. Macam yang kita cakapkan antara counter pick, kalau dia pick Akai boleh saja mengganggu Kajar, relation Kajar dan juga Cho. Tapi yang paling baik sebenarnya adalah Digi sebentar tadi. Namun begitu, saya jangan melihat Shopee Bosco membawakan satu tank, satu support dalam lineup mereka. Ya, betul. Dan pick yang ketiga untuk Resurgence, agak-agak apa ke Karakuri, mereka boleh saja mengambil MM di sini. Mereka boleh saja mengambil lagi satu fighter di Roth, masih lagi ada, boleh lagi dimainkan di sini kalau mereka mahu. Buat masa ni asalnya Dairot tidak menjadi kepentingan kerana mereka tidak mempunyai sesiapa yang ingin di-burst. Namun untuk Granger adalah pick yang bagus kerana Granger boleh digunakan untuk counter export. Ya, MM yang bagus telah pun diambil. Granger diambil terus oleh Resurgence. Dan kita nak tengok band yang seterusnya. Kalau tengok daripada line up ini, mereka boleh saja sama ada band tank untuk Resurgence. Tapi mid laner yang diberikan fokus oleh Bosku di sini tidak ingin melepaskan Lunox kepada tim Resurgence. Okay, Lunox walaupun dia telah di-nerf sedikit daripada segi mana usage dia, tapi still lagi berbisa kalau sebagai contoh ada dua tank bermain di hadapan yang jaga Lunox. Lunox ni memerlukan hero yang keras untuk jaga dia di barisan hadapan. Sekarang ini Esme dah tak ada, Harith dah tak ada, Lunox dah ada, Gashen dah tak ada. Ya. Jadi adakah Selina akan kita menyaksikan? Oh, Selina ya. Baru dia cakap Selina masih ada terus dikeluarkan. Itu assassin tak ada langsung untuk Resurgence buat masa sekarang kecuali Natalia masih lagi ada. Dan siapa lagi hero-hero assassin yang anda rasa yang boleh dimainkan? Assassin satu, tapi mid laner yang penting sekarang ni. Ya, adakah mid laner dia Chang'e? Chang'e boleh juga. Di mana Granger ulti dia Death Sonata mempunyai jarak yang jauh, akan dibantu dengan Chang'e ulti dia juga sangat-sangat jauh jarak keluaran damage. Namun begitu, itu akan memaksa Chompy Bosku untuk mengambil salah satu hero yang boleh pergi kepada backline dengan cepat untuk shutdown Granger dan juga Chang'e dengan patas. Ya, betul. Dan adakah Chompy Bosku akan mengambil MM di sini? Satu persoalan, adakah penjahat akan bermain maksimum di sini? Itu dia Solus untuk pergi kepada backline. Helcurt. Tapi mereka masih perlukan magic damage di sini. Guinevere. Itu dia magic damage. Sudah ada Guinevere. Dan juga Granger mampu untuk minta maaf, Guinevere mampu juga untuk pergi kepada backline. Solus bermain Helcurt, guys. Ada ubat ataupun enggak ada otak. Biasa-biasa. Solus terkenal dengan permainan assassin beliau. Dan Terizla telah pun terlepas untuk hari ini. Yap. Semalam kita menyaksikan di mana Terizla hampir ke semua match telah pun di ban. Hampir 90%. Ya. Terizla boleh menggantikan tank. Dia walaupun fighter tapi dia kebal seperti tank. Dia boleh melunyaikan Helcurt juga. Dengan begitu cepat. So kita nak tengok, ini bukan game yang senang
untuk Shopee Boskur. Tapi sebelum itu guys, kita tengok tahun video untuk kedua-dua pasukan dahulu. Let's go. Untuk Resurgence pula, saya tahu diri saya boring, tapi Resurgence lagi boring daripada saya. So, Resurgence boring, saya pun boring, so sorry jam. To Boskur, without Fredo, I don't even know if you all can make it to playoff. Itu dia. Tak ada Fredo boleh menang dia tak? Dia mention Fredo lah. Tapi Fredo tak main pula untuk tapi FPL kali ni. Tapi untuk solo tadi, Pak, boring tu aku tak faham. Dia boring ke seorang yang membosankan, dia okay kata. Lah. Macam tu lah. So, bukan dia kaki bual lah? Itu lagi seorang, Fredo. Oh, ya. Yeah. Tapi yeah, boleh jugalah. Boleh juga. Boleh sama juga. Level jugalah. Actually, antara solo dengan Fredo, Fredo lagi banyak buat. Dia kata nak live stream pukul ni, langsung dia tak buat. Dia tidur dulu, dia buat apa-apa benda dulu, dia relax dulu. Korang kena scam. Okay, tak apa. Itulah video sedikit daripada Shopee, Bosku dan juga Resurgence. Ya, perlawanan yang hebat. Perlawanan yang menarik. Kita nak tengok macam mana Shopee Bosku bermain. Adakah prestasi mereka semakin meningkat ataupun semakin merudum. Game yang pertama untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, Shopee Bosku lawan dengan Resurgence, Gripex, Logan Rush, Penjahat dan juga Solo, Sana, Lun, Aubi, Mr. V dan Aeon untuk Resurgence. Dan kita dapat lihat di sini di mana Xbox ditugaskan untuk clear midway. Buat pula berada di bahagian bawah bersama dengan Winiver. Yap, satu strategi yang kita jarang lihat tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini dia, Penjahat dan Rush akan bersama Gripex akan datang ke minion yang di bahagian bawah. Ini bermakna mereka tak risau bahawa Xbox boleh saja sustain seorang diri dengan adanya kelebihan dari segi passive, ada second life armor dia. Yeah. Dan yang menghayalkan adalah Grok bersama dengan Greenverse ini akan melakukan rotasi sana. Oh, ini rotation yang sangat-sangat pelik. Kita tengok Greenpack sekarang. Ya. Yeah. Okay, Greenpack yang bermain di mid lane ya. Saya jangkakan Greenverse yang akan mid. Ya, betul. Diorang mengubah strat mereka ni. Posisi mereka pun diorang ubah ni untuk Shopee Bosco. Dan kebiasaannya Hellcat akan dibiarkan untuk solo. Mm-hmm. Which is sekarang ni kita dapat melihat dijaga rapi dengan Akai di ya, sini. Betul, agak luar biasa buat masa sekarang. Tapi itu dia, Logan dan Solos akan bersama buat masa sekarang di bahagian top. Telah pun level 4 Solos di sini. Mm-hmm. Dalam minit yang sebelum minit yang kedua. Aeon cari solo, tak ada lagi darkness ya. Aubi, empat orang daripada Resurgence telah pun berada di sini. Penjahat masuk, cantik sekali terkena kepada Aeon. Aeon terpaksa melarikan diri. Logan agak sedikit terlambat untuk masuk disebabkan dia belum lagi level 4. Tiada Rick and Dance. So, dengan mudahnya Aeon melarikan diri di situ. Dan kita dapat melihat sekarang ini kembali kepada laning yang biasa, di mana Grok dengan Gunniver akan berada di mid lane, Xbox akan berada di bottom lane. Boleh dikatakan mungkin sebentar tadi Xbox ditugaskan di mid lane supaya dia dapat mencapai level 4 dengan cepat. Ya, antara salah satu sebabnya. Sebab Xbox dia bergantung kepada ultimate-nya. Ultimate dia boleh mengeluarkan damage yang sangat-sangat besar. Kita tengok sekarang Rush diganggu oleh Aeon di sini. Tengok macam mana Penjahat telah pun sampai tetapi skillnya tak kena kepada Aeon. Kajar. Okay, Solos nampaknya menghadapi masalah nak lawan dengan Kajar di sini. Mr. V kontrol lane dengan begitu bagus je. Okay, kita tengok Cho daripada Resurgence. Kita tengok Aeon masih lagi mencari pihak musuh di kawasan hutan pihak musuh. Nampak tu? Ya, itu dia Aeon. Kelemahan untuk tim Resurgence sekarang ini adalah mereka senang untuk melakukan zoning kerana damage mereka boleh dikeluarkan daripada jarak yang jauh. Namun begitu, untuk initiate lawan sikit suka. Telah pun dijumpai. Itu dia Rush. Ditendang dan itu dia first blood terus didapatkan oleh pasukan Resurgence. Logan juga jatuh di sini. Tonton dia pun ditarik oleh Mr. V. Dua pick off hero yang mudah. Adanya Chow, adanya Kajar. Skill pick off pasukan Resurgence tak boleh dipandang rendah. Chow dan Kajar digabungkan memang sukar kalau hero-hero Shopee Bosku ni berseorangan di sini. Namun untuk daripada segi teamfight yang besar, mereka hanya berharapkan dengan Tavisla sahaja untuk CC AOE. Oh, itu dia terkena Way of Dragon. Aeon lompat Lika terus keluar. Nampak gayanya, kita tengok line up Shopee Bosku ni agak sedikit berterabur.
penjahat tarik di bahagian atas ini diambil oleh pasukan Resurgence. Penjahat masuk sekarang ini berjaya kena kepada seorang, tapi damage masih lagi tidak cukup tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok Aeon duduk mengganas mencari mangsa untuk di knock up kan. Ini yang saya katakan, di mana zoning untuk Team Resurgence mudah untuk dilakukan kerana jarak boleh dikeluarkan daripada jarak yang jauh. Kena tarik lagi, tak boleh nak bawa bersolos di situ. Kekuatan Kajar ditunjukkan dengan begitu sempurna oleh Mr. V. Dan lagi seorang terlapuk jatuh di sini. Lagi seorang pencarat juga akan menjadi mangsa seterusnya. Itulah kelebihan yang ada pada Trisla. Penalty zone mempunyai AoE damage dan juga CC yang mencukupi untuk mengganggu dalam satu team fight. Gripex berseorangan di bagian bawah. Agak jarang kita tengok Gripex bermain sebagai fighter ya. Inilah mengapa saya mengatakan Venture boleh saja counter Xbox menggunakan ulti untuk memecahkan armor Xbox secepat mungkin. Kemudian boleh saja dash ke hadapan dan juga mengejar. Tak jika boleh. Tidak pun, apabila kerja menyaksikan bahawa Xbox telah membuka ulti, nyawa shield telah tiada. Di top lane ditendang masuk. Itu dia, datang Logan membuka Hurricane Zan. Tetapi Solos terpaksa melarikan diri dengan membuka darkness di sini. Logan sekarang ini terperangkap berseorangan. Tiada siapa nak datang membantu beliau sana membukakan ultinya. Menyukarkan Logan keluar daripada kawasan peperangan. Dan killing spree untuk sana. Sangat mudah. Dengan adanya Tristan sebagai boleh dikatakan main tanker untuk berada di bahagian hadapan. Chow dan juga Kajar ditugaskan untuk mencari mangsa. Hampir-hampir mendapat mangsa yang seterusnya sebentar tadi. Sikit saja lagi, tapi tak mengapa. Buat masa sekarang ini, kita dapat lihat Resurgence telah pun mengumpul 16,000 gol. Nampak tu begitu ganasnya Aeon masuk di masa yang sama. Kita dapat lihat MM daripada Resurgence dapat membunuh di sini. So, ini bukanlah berita baik untuk Shopee Bosco. Sedikit sukar untuk mereka melakukan team fight apabila Resurgence daripada segi CC pickle dalam team fight dan juga zoning mudah untuk dilakukan berdasarkan line up mereka. Shopee Bosco perlu mencari cara supaya dapat boleh dikatakan mencari di bottom lane. Di solo, di bottom lane solo dengan Aeon bergaduh sekarang ini. Petrify digunakan tetapi damage-nya tidak dapat menepusi Aeon. Datang juga sana di sini. Sikit saja lagi tu, tapi solo yang terkorban. Dibunuh oleh pasukan Resurgence. Repatch masuk dan timing yang cantik untuk membuatkan letupan, membuatkan satu orang terkorban. Di masa yang sama juga Gripex turut terkorban. Sana. Itu dia kill yang pertama untuk Shopee Bosku. Pada minit yang ke-6 baru kill yang pertama, manakala Resurgence telah pun berjaya mendapatkan 10 kill di sini. Sana yang menggunakan Trisla telah pun berjaya mendapatkan 5 kill pada minit ke-7 sekarang ini. Itu dia Logan dan juga Solus akan berada di top lane. Sukar untuk Shopee Bosku membuat apa-apa di sini. Macam kita lihat initiation ataupun permulaan pertarungan daripada Resurgence lebih mantap dengan adanya Mr. V dan juga Aeon yang menggunakan Cho yang menggunakan Kajar ya. Dan tak dilupakan Sana yang menggunakan Trisla apabila teamfight besar terjadi. Shopee Bosku perlu mencari sinergi bagaimanakah skill-skill set yang mereka ada boleh digunakan untuk dijadikan sebagai satu combo di sini. Tengok Aeon macam tak ada masalah je pergi dekat depan sebab dia tahu tak ada hero yang boleh tangkap beliau. Kalau Shopee Bosku ambil Kajar, mungkin Aeon dia macam gabra sedikit nak berada di bahagian depan. Damage daripada Loon sebentar tadi. Ya, penjahat terkena lagi sekali dan berkorban di sini. Penjahat telah pun mati 3 di sini. Solos melakukan speed pushing di bahagian top lane. Oh, tetapi di bahagian mid lane ni di-push oleh pasukan Resurgence ni. Push teruk ni. Yep, sedikit kesukaran untuk Shopee Bosku mengawal game. Pada minit ke-8, perbezaan gol menghampiri 10,000 perbezaan gol. Hampir-hampir dikejar oleh Sana sebentar tadi Solos. Dan kita dapat lihat macam susah nak buat split push disebabkan hero-hero daripada pasukan Resurgence telah pun gemuk, sangat-sangat gemuk. Perbezaan gol 27,000 berbalas 18,000. Solos dikejar oleh Trisla di top lane. Di bahagian atas nampak tu dikejar oleh Trisla. So dia hanya boleh melarikan diri. Rush menggunakan ultimate untuk melarikan diri. Tetapi penjahat telah mati lagi di sini. Ini bukan berita baik untuk Shopee Bosco. Dan masa lagi kejar-mengejar berlaku di bahagian top lane. Tak tahu sampai ke mana. Tapi di masa yang sama kita dapat lihat Lord telah pun tumbang. Dan Lord telah pun
hidup di bahagian mid lane untuk pasukan Resurgence. Aeon berseorangan sekarang ini, tetapi dia tak takut langsung sebab dia tahu tak ada siapa yang mampu untuk bunuh dia. Di top lane solo, sebab lama sangat bermain-main di situ, akhirnya telah terkorban. Itu dia, Aeon tak takut langsung dengan kekuatan yang ada pada Shopee Bosco. Albi dari bahagian belakang menggunakan Alfi beliau untuk mengurangkan nyawa-nyawa ahli-ahli pasukan Shopee Bosco. Wow, sangat lama mereka bekerja-kerja sampai Kajar yang perlu datang untuk menamatkan perlembaan sebentar tadi. Yelah, agak sukar sebenarnya sana nak tangkap Elkert ya. Tapi tak mengapa, datang je Kajar kat situ untuk memudahkan pengorbanan Solos. Di bahagian bawah nampak tu, kita dapat lihat Defex terkorban, Aeon hampir terkorban, tetapi damage yang begitu tinggi. Solos terkorban lagi sekali. Game yang pertama ini, Resurgence telah mengunci kemenangan mereka 1-0. Wow, line up drafting yang sangat cantik sebenarnya. Kita dapat lihat bagaimana setiap hero dalam line up Resurgence, seperti orang cakap, ada sinergi. Ya, yeah. Ada kombonya, ada boleh bekerjasama. Ya, yeah. Namun itu untuk line up Shopee Bosco sebenarnya.